Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial install Android 15 pada Xiaomi Redmi 4X dengan ROM Evolution X. Untuk informasi saja, mayoritas video saya memiliki subtitle. Bisa Anda aktifkan pada setelan YouTube Anda. Pastikan Anda sudah memiliki baterai yang cukup. Saya sudah mendownload ROM baru dan menyimpannya pada internal storage. Evolution X 15 2025 dan saya menggunakan NIC GF-Score ARM64 untuk Android 15. Pastikan Anda sudah membackup semua data, seperti isi foto dan video di galeri, mencadangkan chat WhatsApp, dan lainnya. Mari kita lihat dulu pada tentang ponsel. Saat ini saya sedang menggunakan ROM Rising OS versi Android 14 dan versi Rising OS 5.2.1. Untuk tutorial pemasangan ROM ini, silakan klik pada tanda i di pojok kanan atas. Saya sudah membuat videonya. Mari kita masuk pada mode recovery. Di sini saya menggunakan Orange Fox Recovery. Sekarang kita sudah masuk pada menu. Saya menggunakan Orange Fox Recovery versi R11.1_5 Stable untuk Santoni. Untuk video tutorial pemasangan Orange Fox Recovery ini, silakan klik pada tanda i di pojok kanan atas. Setelah itu, pilih wipe atau icon tempat sampah ini. Lalu centang Dalvik System, Vendor, Data, dan Cache. Saya tidak mencentang internal storage, karena lokasi ROM ada di sini. Kemudian geser ke kanan atau swipe to wipe. Wipe successful, wipe completed. Kita kembali ke Home atau pilih menu Files. Cari ROM-nya. Evolution X 15.0 2025 0205 Santoni. Pastikan Anda sudah memilih file yang benar. Lalu swipe ke kanan. Bisa Anda lihat di sini, proses instalasi sedang berjalan. Tunggu proses ini hingga selesai. Saya sudah membuat beberapa video custom ROM untuk Redmi 4X ini. Ada beberapa Android 13 dan Android 14. Tutorial kembali ke MIUI 11 atau ROM bawaan juga pernah saya buatkan videonya. Bisa Anda cek video-video tersebut di channel saya. Install zip successful. Selanjutnya, kita install NIC GF-Score Android 15 ini. Swipe ke kanan. Install zip successful. Selanjutnya, kita kembali ke menu wipe. Pilih format data, dan ketik yes. Tekan OK. Ini adalah proses factory reset dan menghapus isi internal storage. Wipe successful, data format completed. Terakhir tekan reboot system. Tunggu proses ini hingga selesai. Tidak perlu panik, booting pertama kali biasanya membutuhkan waktu yang lama. Tunggu sekitar 5 menit. Sekarang kita sudah masuk pada proses setup. Welcome to Evolution X. Tekan Start. Otomatis terdeteksi bahasa Indonesia karena saya memasukkan kartu SIM Indonesia. Lalu tekan berikutnya. Internet saya lewati dulu. Tekan berikutnya. Saya lewati proses pemulihan data. Layanan lokasi. Tekan berikutnya. Tekan berikutnya lagi. Kunci layar di sini juga bisa menggunakan sidik jari dan wajah, tapi saya lewati dulu. Saya suka tema gelap, tekan berikutnya.
Terakhir tekan mulai. Dan ini adalah tampilan paling awal dari Xiaomi Redmi 4X dengan ROM Evolution X yang berbasis Android 15. Saya naikkan dulu kecerahannya. Bisa kita lihat di sini, aplikasi sangat sedikit. Tidak ada bloatware sama sekali. Ini adalah aplikasi kamera bawaan ROM ini. Sudah saya coba dan berfungsi dengan baik. Anda juga bisa menginstal Gcam. Mari kita lihat pada tentang ponsel. Evolution X versi Android 15. Versi Evolution X 10.3. Update keamanan Android 5 Februari 2025. Ini termasuk sangat baru. Ayo lihat Easter egg pada Android 15 ini. Sekarang kita lihat penyimpanan yang tersedia. Penyimpanan hanya terpakai 7GB dari total 32GB. Sistem Android 15 menggunakan 6,2GB. Saya belum menambahkan lagu atau menginstal aplikasi. Sekarang ROM ini sudah beberapa jam saya gunakan. ROM ini sangat ringan dan lancar. Saya sudah menginstal aplikasi yang saya butuhkan. Untuk aplikasi WhatsApp, Telegram, dan Shopee, berjalan normal dan sangat cepat di sini. ROM ini juga mendukung penyimpanan Google Photo Unlimited. Mari kita lihat sekilas pada setelan. Pada menu Evolver, banyak opsi untuk kustomisasi. Saya sudah menampilkan persentase baterai dan mengubah icon LTE ke 4G+. Penyimpanan sekarang sudah terpakai 10GB, aplikasi sebesar 2,2GB, dan audio 1,5GB. Anda juga bisa menggunakan tombol home untuk mengambil screenshot. Jujur, ROM ini sangat smooth. Saya akan membuat review atau mengeksplorasi ROM ini dan mencoba menginstal aplikasi perbankan pada video terpisah. Jika Anda terbantu dengan video ini, silakan memberikan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Lihat juga video di sisi kanan atau kiri layar, dan ikuti saya di media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.